Kena gelak dengan orang ni ada macam-macam sebab. Ada kena gelak sebab kita buat lawak. Dan juga ada kadang kita kena gelak sebab ada benda memalukan jadi kat kita. Dan ya, aku pernah kena gelak sebab benda yang memalukan. Dan aku rasa benda tu okey lagi kot dari kena boo. Sebab kena gelak ni aku rasa semua orang pernah kena paling-paling pun sekali dalam hidup dia kan. Mana ada, kau seorang je kot. Masa aku sekolah menengah, aku tengah duduk kat asrama tu, mak aku selalu belikan aku baju. Kadang-kadang dia datang je kat sekolah tu dan mak beli baju baru ni untuk kau. Terima kasih mak. Cantik kan? Cantik tak? Masa tu dia pergi belikan aku ni baju kemeja tau. Kilat gitu. Dia macam baju batik sikit. Dan sebenarnya kemeja ni cantik tau. Color dia, pattern dia. Cuma time sekolah menengah, kalau fashion kau tu macam tak cool dan tak kena dengan jiwa remaja, kau mesti akan kena gelak. Aku masa tu puluh kali kat duk fikir nak pakai ke tak. Sebab confirm ni kena gelak habis ni. Tapi bila fikir mak aku sanggup datang jauh-jauh hantar baju ni kat aku, aku pun pakai je lah. Dan yes, seperti yang aku expect. Hey, cantiknya baju Sumi. Baru sampai Malaysia ke? Masa tu diorang kata aku ni macam pandai tasing lah apa. Dan korang tahu apa aku buat? Aku buat tak tahu je dan pakai baju tu setiap hari. I don't care. Satu lagi cerita ni, jadi kat aku lepas aku habis daripada kerja dekat pizza. Masa tu aku kerja kat satu kedai ni yang tak pernah-pernah nak tutup, iaitu 7-Eleven. Aku rasa tempat kerja dan tempat kerja paling tak best pernah aku kerja. Pekerja dia macam dah geng rapat gitu dan tak boleh nak masuk dengan orang baru. Dan masa tu aku masuk situ macam susah sikit lah nak ngam dengan diorang ni. Sebelum aku masuk kerja kat situ, ayah aku ni dia pergi belikan aku kasut sneakers baru, iaitu brand Nike ataupun Nike. Aku tak tahu lah korang cakap macam mana, ikut korang. Masa tu aku seronok lah sebab first time lah hidup aku ni aku dapat kasut yang mahal sikit. Dan masa aku masuk je kerja kat 7E ni, ada seorang budak ni masa dia nampak aku, dia cakap, "Eh, nak kerja 7E ke? Nak jadi badut ni?" Ya, untuk pengetahuan korang, kaki aku ni memang panjang. Dan kasut tu buatkan kaki aku ni nampak macam pakai kasut badut gitu. Aku malulah masa tu dan terfikir gak, Yo, aku nak jadi badut pun. Nak belon. Tapi macam biasalah, aku tak kisah pun dah pakai je kasut tu. Ayah aku belikan kasut tu mahal kot. Dan takkan sebab seorang je beli, aku terus tak nak pakai. Tapi of course guys, aku tak adalah tak berdosa dalam gelakkan orang punya fashion ni. Aku pun pernah je gelakkan kawan-kawan aku juga. Comel lah tu Pikachu, Pika-pika. Satu lagi situasi aku digelakkan ni lain sikit lah kot dari cerita aku digelakkan pasal fashion tadi ni. Masa sekolah menengah, kita orang ada satu aktiviti ni. Aku tak ingat aktiviti apa, tapi semua kelas kena buat satu persembahan kat atas pentas. Masa tu kelas aku pergi buat lakonan pentas. Aku tak ingat cerita apa kita orang buat, tapi semua orang tak terkecuali, termasuklah aku. Aku masa tu dapatlah satu karakter bomoh ni. Dan diorang pun bagi aku dan campak aku atas pentas untuk berlakon. Dan masa tu aku berdebar sangat-sangat lah. Salah satu sebab dia adalah aku memang ada gugup pentas. Bila masuk je scene aku time tu, aku masa tu terus in character dan buatlah jampi-jampi merepek meraban aku. Sebenarnya aku masa ni dah cuak habis dah. Aku tak ingat dah apa-apa cerita dia ataupun skrip dia. Aku masa tu dengar orang gelak kuat sangat-sangat. Aku tak tahu lah dia orang sebenarnya gelak kat aku ke atau ada orang lain tengah buat lawak atas stage tu kan. Ataupun dia memang tengah gelakkan aku sebab yelah nampak sangat aku cuak time tu. Tapi gelak macam ni aku tak anggap gelak yang memalukan aku sangat lah. Sebab aku sendiri buat benda yang memalukan tu kat diri aku untuk orang lain gembira. Dia macam contoh aku sengaja jatuhkan diri aku dekat depan orang lain untuk orang tu gelak. Aku tak adalah rasa malu sangat. Adalah rasa cringe sikit. Beza dengan aku tiba-tiba terjatuh depan orang dan ada orang gelak. Tu malu habis tu. Sebab aku tak minta dijatuhkan. Sebenarnya aku selalu lagi malu bila aku digelakkan atas benda yang aku nak cuba. Macam aku cuba nak berjoget tapi tak jadi. Ataupun aku cuba nak cakap orang putih tapi bunyi dia pelik. Dan aku sejujurnya pernah agak gelak kat orang sebab dia tengah mencuba. Tapi aku rasa benda tu tak sepatutnya kita jadikan bahan lawak. Kita patut bangga yang dia mencuba. Kau rasa aku boleh ke? Kau boleh weh. Don't give up. Alright. Oi, kau asyik dia buat apa tu? Oh, tak ada apa-apa pun. Aku cuma bagi dia semangat sikit. Dia kata dia dah penat lah berjalan dengan kaki ni. Dah tu kalau dia tak nak berjalan dengan kaki, dia nak jalan dengan apa pula? Hai semua. Aku tak ada apa sangat nak cakap kali ni. Cuma bulan 6 ni aku ingat aku boleh relax lah sikit. Sebab bulan 5 dah berakhir sebulan kan. Dan minggu lepas aku pergi break rehat jap sikit dekat Pulau Pentian. Chill-chill minda ni. Tengok ikan, tengok penyu semua. Dia boleh cik tengok PC je. Dan first time sepanjang aku hidup ni aku dapat tengok penyu depan-depan mata aku. Korang bayangkan. Selama ni asyik duk tengok dekat dalam YouTube je. Tapi aku terkilan lah aku tak dapat jumpa dengan anak jerung. Sebab ada kawan aku seorang ni dia kata dia terjumpa baby shark. Okay lah tu je. Next video dah in development. Tapi macam biasa, takkannya dapat siap cepat. Okay, assalamualaikum dan bye.